Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian tema hari ini kita ambil nataijut taqwa, buah dari ketakwaan atau hasil dari ketakwaan. Keberimanan seseorang, keberagamaan seseorang itu belum final, belum selesai ketika dia mengaku dirinya sebagai orang yang beriman, mukmin, kemudian dia mengaku sebagai seorang Islam muslim, dan kemudian menjadi seorang muhsin, orang yang beramal soleh, itu belum final. Finalisasi di dalam ajaran Islam itu adalah muaranya, ujungnya adalah at-taqwa, ketakwaan. Berapa banyak orang yang beriman, mereka bermaksiat, takwanya yang kurang. Berapa banyak mereka yang KTP-nya Islam, tetapi mereka korupsi. Berapa banyak mereka yang mengaku mukmin, mengaku muslim, tapi berjudi, berzina, rentenir, dan lain sebagainya. Artinya belum final keimanan tersebut, keislaman tersebut, keihsanan tersebut, kalau belum takwa. Kata-kata takwa dalam Al-Quran tercantum 259 kali. Allah menyebut dalam Al-Quran kata-kata at-taqwa itu 259 kali. Ta'rif dan takwa, ijma' ulama memberikan gambaran pertama secara lugawi adalah takut kepada Allah. At-taqwa, ittaqillah, takutlah kalian kepada Allah. Secara istilahan syar'an atau terminologi, at-taqwa ae imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi ibtigho'an mardhatillah. Takwa itu melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan-larangan Allah dalam rangka mencari ridho-Nya Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan takwa seseorang, dengan ketakwaan seseorang, baik secara personal, fardiyah, maupun secara kolektif, jam'iyah, takwa itu akan menyelesaikan semua problematika hidup dan kehidupan. Baik dalam tataran kehidupan individual, kehidupan berumah tangga, kehidupan bermasyarakat, kehidupan berbangsa dan bernegara, maupun kehidupan dunia. Jadi takwa itu adalah bagian daripada solusi atas berbagai macam problematika kehidupan. Dengan takwa, korupsi tidak akan ada. Dengan takwa, kecurangan tidak akan ada. Dengan takwa, kebohongan tidak akan ada. Dengan takwa, kemunafikan tidak akan ada. Makin banyak orang bertakwa di tengah-tengah kehidupan, maka akan semakin selesai persoalan kehidupan. Makin jauh dari nilai-nilai ketakwaan seseorang, maka problematika kehidupan dari waktu ke waktu, dari hari ke hari akan semakin bertambah. Kemudian apa sih hasil dan buah dari ketakwaan tersebut? Di sini ada 9 unsur, ada 9 poin, tapi tidak mungkin saya menyebutkannya karena akan berbagi tugas dengan Kiai Hasan Fahmi. Tadi dikasih waktu 25 menit. Yang pertama, orang yang bertakwa, bangsa yang bertakwa, dunia yang bertakwa, itu akan mendapatkan ar-rahmah. Rahmatullah, kasih sayang Allah. Tidak beradunya galaksi-galaksi di tengah-tengah kehidupan langit semata-mata karena rahmatnya Allah. Hamba-hamba Allah yang dimasukkan ke dalam surga oleh Allah semata-mata karena rahmatnya Allah. Binatang buas tidak memakan anaknya, tidak memakan istrinya, itu semata-mata karena rahmat Allah. Pergantian siang dan malam, itu semata-mata karena rahmat Allah. Inna rahmatallahi ala kulli syai. Sesungguhnya rahmat Allah itu meliputi atas sesuatu. Jadi jangan bangga kita, andaikan kita masuk surga, itu semata-mata karena ibadah kita, bukan, karena rahmat Allah.
para pendiri bangsa kita, founding father bangsa kita, menetapkan dalam alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ketika Indonesia merdeka, dicantumkan dalam konstitusi negara kita dengan kata-kata kalimat spiritual, kalimat supranatural, atas berkat rahmat Allah. Kenapa ada kata-kata atas berkat rahmat Allah? Karena logika dan nalar kita, mustahil Indonesia merdeka melawan Portugis, mustahil Indonesia merdeka melawan Belanda, mustahil Indonesia merdeka melawan Jepang. Kenapa? Tidak seimbang. Persenjataannya tidak seimbang, intelektualitasnya tidak seimbang, strategi perangnya tidak seimbang, bom atom lawan celurit, bambu runcing lawan panser, nggak seimbang. Maka disusunlah Undang-Undang Dasar 45, preambulnya itu adalah atas berkat rahmat Allah. Kita kumpul hari ini di Masjid Nurul Huda, ikut sholat berjamaah subuh, itu semata-mata karena rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang bertakwa akan mendapatkan rahmat Allah. Dulu Indonesia itu menggenggam masa keemasan dan masa kejayaan. Putra-putri terbaik bangsa bukan hanya bersifat nasional, bukan hanya bersifat regional, tapi mereka mendunia mancanegara. Di Betawi ada tokoh atas berkat rahmat Allah, Mufti Betawi, menjadi Imam Masjidil Haram, Mufti Syafi'i di Masjidil Haram, namanya Syekh Junaid Al-Batawi. Orang Betawi. Syekh Junaid Al-Batawi orang Betawi dan karyanya banyak. Aslinya Pak Kojan. Ada ulama yang bergelar dari Nusantara, dari Indonesia, Mufti, ahli fikih, ahli tafsir, ahli hadis. Namanya, julukannya Sayyidul Ulama'il Hijaj, tuan gurunya orang-orang Hijaj dan sekitarnya. Namanya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, putra Indonesia, Mufti di Masjidil Haram. Ada namanya Mufti yang suka mengeluarkan fatwa Imam Masjidil Haram, namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Salah satu guru dari Hadratus Syekh Hasyim As'ari adalah Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Ada lagi Mufti Nusantara yang lama menetap di Masjidil Haram, menjadi Mufti di Hijaz, Syekh Abdul Wahab Al-Bugisi dari Bugis. Ada lagi dari Jawa Timur, namanya Syekh Mahfuz At-Termasi, Mufti ahli hadis. Jadi dulu Indonesia ini mancanegara, menguasai dunia. 135 kitab-kitab Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani sampai hari ini dijadikan kurikulum di pondok-pondok pesantren di Indonesia, di kampus-kampus universitas-universitas di Maroko, di Sudan, di Saudi. Nggak tahu di Saudi Ustadz Fahmi masih dipakai apa nggak tuh, karya-karya Syekh Muhammad Nawawi. Di Mesir dipakai. Luar biasa, saudara. Itu putra terbaik bangsa Indonesia. Kenapa? Semata-mata karena rahmat Allah, dan itu adalah bagian daripada karunia dari Allah, dilahirkan ulama-ulama kaliber internasional. Hari ini negeri yang subur, negeri yang makmur, negeri yang gemah ripah loh jinawi, kita menjadi penonton di negeri kita sendiri, kita menjadi budak di negeri sendiri, jangankan menjadi ulama yang bersifat internasional, jangankan menjadi ulama cendikiawan yang bersifat regional, untuk tingkat nasional saja kita masih dikriminalisasi di tengah-tengah kehidupan, saudara-saudara sekalian. Ini yang disebut lost generation, generasi yang hilang. Luar biasa, saudara-saudara sekalian. Itu yang pertama, buah dari ketakwaan itu adalah mendapatkan rahmat dari Allah. Rahmatullah. Jadi kalau kita udah mendapatkan rahmat Allah, selesai persoalan.
ekonomi kita selesai, hukum kita selesai, politik kita selesai, peradaban kita selesai, dan budaya kita selesai. Tapi kenapa problematika dari waktu ke waktu? Karena memang ketakwaan kita makin terkikis dari waktu ke waktu. Kita baru bangga menjadi orang yang beriman. Kita baru bangga menjadi orang muslim. Kita baru bangga. Maka surga itu diperuntukkan untuk orang yang takwa, bukan untuk orang yang beriman, saudara-saudara sekalian. Yang kedua, orang yang bertakwa itu buahnya al-furqan. Akan mendapatkan furqan. Alam pikirannya bisa menseleksi mana pemimpin yang hak, mana pemimpin yang batil. Ruang ruhaninya hidup, transendentalnya hidup, bisa memahami mana hak, mana batil. Dikasih furqan, saudara-saudara sekalian. Dia meyakini sepenuhnya, dikasih furqan oleh Allah, bahwa Islam adalah agama universal, Islam agama yang sempurna, tidak membutuhkan penambahan dan pengurangan, tidak membutuhkan paham-paham isme-isme di luar Islam. Cukup Islam menjadi satu-satunya solusi dalam kehidupan. Itu namanya komitmen seorang mukmin dan komitmen seorang muslim terhadap Islam. Ma farrotna fil kitabi min syai. Tidak ada satupun yang aku tinggalkan. Konsep-konsep kebangsaan, konsep-konsep keagamaan, konsep-konsep kenegaraan, konsep-konsep ekonomi, konsep-konsep peradaban lainnya, melainkan Islam sudah lengkap. Dari masuk jamban sampai keluar jamban diatur. Dari mulai tidur sampai bangun tidur diatur. Apalagi menyangkut tentang ketatanegaraan. Dikasih furqan. Jadi tidak butuh Islam dengan demokrasi, tidak butuh Islam dengan komunisme, tidak butuh Islam dengan liberalisme, tidak butuh Islam dengan sekularisme, tidak butuh Islam dengan kapitalisme. Islam ya Islam, sehingga kehidupannya diatur oleh Islam, perilakunya diatur oleh Islam, pendidikannya diatur oleh Islam, pekerjaannya diatur oleh Islam. Itu namanya mendapatkan furqan, mampu membedakan. Saat ini saudara-saudara sekalian, saya baca kemarin majalah Forum Keadilan, Profesor Dr. Rijal Lamli di dalam isi Forum Keadilan tersebut menyebutkan bahwa utang negara kita sudah di stadium 4. Luar biasa. Utang luar negeri dari tahun ke tahun sudah stadium 4. Kan luar biasa ini saudara-saudara sekalian. Padahal negeri kita subur, negeri kita kaya, negeri kita makmur. Kenapa? Karena kita seringkali latah, tidak mampu menjadikan Islam sebagai furqan, membedakan. Sehingga kita latah dengan demokrasi, latah dengan sekularisasi, latah dengan liberalisasi, latah dengan kapitalisme, dan lain sebagainya. Seolah-olah sistem luar lebih hebat, padahal di Islam sudah lengkap. Dan kita ini gampang kaget, gampang latah. Saya kalau giliran ngajar Kiai Nur Sazi, kadang-kadang bawa mobil sendiri, kadang-kadang naik Grab. Sering saya tanya ke supir Grab. Satu ketika saya tanya ke supir Grab, "Pak, sudah lama narik?" "Sudah." "Bagaimana kondisi dan situasi sekarang narik?" "Setengah mati, Pak Haji," katanya. Jawabannya setengah mati. Saya tanya lagi, 2 minggu kemudian naik Grab lagi. "Pak, sudah lama narik?" "Sudah." "Bagaimana kondisi situasi narik sekarang ini?" "Setengah hidup, Pak ya, Pak Haji." Saya merenung, mencoba menyeleksi kata-kata antara setengah mati dengan setengah hidup. Ternyata dalam terminologi edukasi kehidupan sehari-hari, yang benar itu adalah yang setengah hidup. Kenapa? Karena kita di alam kehidupan. Kita belum pernah merasakan mati. Seperti apa kematian kok setengah mati? Jadi yang benar adalah setengah hidup, ngos-ngosan, terpayah-payah. Yang benar jawaban yang kedua. Ini yang benar. Kalau kita kan latah, dari dulu dengar setengah mati semua. Kan begitu, betul nggak? Yang benar adalah setengah
hidup. Jadi besok ganti, jangan setengah mati. Punya istri galak, setengah hidup. Bayar listrik berat, setengah hidup. Kenapa? Karena kita di alam kehidupan sedang merasakan hidup. Hidup yang full dengan hidup yang setengah. Yang setengah hidup berarti terseok-seok. Kok setengah mati? Itu jawaban yang benar. Saya membenarkan jawaban yang kedua. Itu orang akan mendapatkan furqan. Yang ketiga, nataijut taqwa, hasil dan buah dari ketakwaan itu akan al-barokat, akan mendapatkan barokah. Kejayaan masa lalu, kerajaan Islam Mataram, kerajaan Islam Demak, kerajaan Islam Banten, kerajaan Islam Jakarta, kerajaan Islam Bima, kerajaan Islam Palembang dan lain sebagainya, gemah ripah loh jinawi. Subur, makmur. Diadu domba, diacak-acak oleh Belanda, runtuh sistem syariat, muncul sistem sekuler dan lain sebagainya. Barokah diangkat oleh Allah. Taninya tidak berkah, dagangnya tidak berkah, jadi pejabatnya tidak berkah, kadang-kadang jadi ustadz, jadi kiainya, ilmunya tidak berkah, rumah tangganya tidak berkah. Diangkat berkah oleh Allah akibat terkikisnya nilai-nilai ketakwaan. Orang yang bertakwa itu akan berkah hidupnya. Maka orang tua kita dulu hidupnya santai, punya anak 11, kontrakan dibagi satu-satu. Punya anak 11, anaknya ada yang kuliah, anaknya ada yang pesantren dan lain sebagainya, santai. Barokah, ziyadatul ilmi, ziyadatul khair, ziyadatul ma'isyah, dikasih barokah oleh Allah. Sekarang kita karena nilai-nilai barokah diangkat oleh Allah, nilai-nilai barokah hilang, hidupnya jadi termos. Tahu termos? Dulu orang tua kita filsafat hidupnya kendi. Kendi itu di luarnya adem, di dalamnya adem. Kendi, filsafatnya ada yang tahu kendi? Filsafat orang tua kita dulu kendi hidupnya. Luarnya dingin, dalamnya dingin. Maka hidupnya berkah. Kita sekarang punya filsafat hidup di zaman hedonisme, materialisme, dan lain sebagainya. Filsafat hidup kita termos. Luarnya adem, dingin, dalamnya panas. Punya motor Vario. Termos. Kenapa? 3 tahun kredit. Punya rumah BTN 2 lantai, termos, kredit 15 tahun. Punya mobil Avanza ngejogrog. Kalau bahasa Betawi kan ngejogrog ya. Yakin Nur Sazi, Avanza ngejogrog gagah, hebat. Di garasi termos, 5 tahun kredit bergolak. Tiap tanggal 1 dia bayar ke leasing. Keluar baru bayar, keluar besok sudah muter dia. Bagaimana ini tanggal bulan besok ini? Termos. Banyak gak yang termos sekarang? Banyak gak yang termos? Akibat maksakan diri, hidup kita jadi termos. Di luarnya adem, dalamnya bergo. Alhamdulillah saya filsafat hidup saya ikut orang tua dulu. Punya rumah gak punya utang, punya mobil gak punya utang. Ingin jadi kendi, di luarnya adem, di dalamnya adem. Kalau termos di luarnya adem, di dalamnya panas. Ini sekarang zamannya zaman termos. Pejabat juga gajinya udah besar, termos saudara-saudara sekalian. Makanya Allah nyatakan dengan keberkahan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lapatahna alaihim barokat minas sama wal ard. Lau hal pusartin au min adati syartin. Fatahna fi'lul madi mabniun alal fathi. Jika sekiranya penduduk Jakarta, jika sekiranya penduduk Indonesia amanu wattaqau, mau beriman dengan sungguh-sungguh imannya, wattaqau benar-benar takwanya, la fatahna alaihim barokat, dilimpahkan berkah minas sama dari langit, diturunkan
wal ar, dikeluarkan dari bumi. Panennya enggak kena pusok, enggak kena hama, dagangnya enggak dililit rentenir dan lain sebagainya. Barokat. Saudara-saudara sekalian, ini namanya nataij yang ketiga. Yang terakhir, ada sembilan tapi saya cukup yang keempat saja. Yang terakhir itu adalah makhroja, diberikan jalan keluar orang yang takwa. Serumit apapun problematika dalam kehidupan itu, ketika buah ketakwaan, cahaya ketakwaan kita memantul, akan ada makhroja, jalan keluar. Dulu zaman penjajahan, Kiai Nur Ali itu pahlawan nasional, pimpinan pondok pesantren At-Taqwa Ujung Harapan, ikon tokoh Betawi dan Jakarta. Itu zaman penjajahan, dia punya ikut tentara Hizbullah dari hutan ke hutan, di uber-uber Belanda dan lain sebagainya. Jadi kalau gerilya di hutan, pasukan Kiai Nur Ali lawan Belanda menang. Tapi kalau di darat, pasukan Kiai Nur Ali kedodoran, kalah. Kalau di darat mereka pakai senapan, Kiai Nur Ali pakai panah, pakai celurit, kalah. Tapi kalau gerilya di hutan, pasukan Kiai Nur Ali. Satu ketika mereka dalam satu kompi, di siang hari, siang bolong, menjelang zuhur, kata anak-anak buahnya Kiai Nur Ali, pasukan-pasukan tentara Hizbullah, jam segini kalau makan nangke nih pakai kopi enak banget ini. Pada ngobrol tuh tentara-tentara Hizbullah itu. Yang mustahil ada kopi, yang mustahil ada nangka di tengah hutan, hutan belantara. Tapi karena mujahid fisabilillah, tentara-tentara Allah dengan komandonya Kiai Haji Nur Ali, itu belum selesai mereka ngomong, kalau makan nangke jam segini dengan kopi enak nih, muncul kakek-kakek kucluk-kucluk bawa nampan dengan teko isinya kopi dan nangka besar. Luar biasa, saudara-saudara sekalian, itu namanya makhroja, dikasih jalan keluar, dikasih solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sekarang ini bagaimana caranya memperkokoh bahwa selain Islam batil, selain sistem Islam batil. Itu yang harus ditanamkan supaya ketakwaan kita berbuah. Tidak mesti harus latah. Kita ini sering latah. At-ta'mim, latah. Musim bunga gelombang cinta rame-rame. Beli semua gelombang cinta. Musim lohan, rumah sepetak, pakai sampai tidur ngerengkol begini. Lohan semua rumah. Musim batu cincin zaman Jokowi pemilihan, simbol filsafat keras kepala pemimpin, rame di mana-mana batu cincin. Luar biasa, latah kita ini. Ini saudara-saudara sekalian, jadi sekarang finalisasi antara wawasan keislaman dengan wawasan kebangsaan dengan benang merah ketakwaan selesai. Kenapa selesai? Kalau orang bela agama pasti bela negara dan bela bangsa. Tapi kalau orang itu bela bangsa dan bela negara, belum tentu bela agama. Betul? Betul enggak? Jadi enggak usah diragukan nasionalisme umat Islam. Umat Islam bela agama pasti bela negara. Umat Islam bela agama pasti bela bangsa. Tapi orang-orang yang bela bangsa ini kadang-kadang belum tentu bela agama, bahkan yang ada menjadi benalu-benalu dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. Saudara, Bapak harus ingat, sekarang ini telah terjadi talbisul haqqo bil batil, pencampur adukan yang hak dengan yang batil, gara-gara sistem yang ada. Saudara-saudara sekalian, produk-produk sistem yang ada dulu zaman Bung Karno, terlepas kelebihan dan kekurangan Bung Karno, pidato-pidato kenegaraan, pidato formal maupun pidato informal, cukup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baru saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Kenapa assalamualaikum? Mewakili secara representatif bahwa Indonesia mayoritas Islam. Zaman Pak Harto,
terlepas kelebihan dan kekurangannya, pidato formal maupun pidato kenegaraan, pasti dia mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang kami muliakan, cukup hari ini begitu reformasi bedah, salamnya gado-gado. Coba perhatikan saudara. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam Islam. Kedua, salam sejahtera untuk kita semua, salam Kristen. Yang ketiga, Om Swastiastu, salam Hindu. Yang keempat, Namo Buddhaya, salam Buddha dan salam Konghucu. Bagaimana saudara-saudara sekalian, negeri mau berkah, bagaimana negeri mau selamat? Sudah benar Assalamualaikum warahmatullahi salam keselamatan untuk bangsa, keberkahan untuk bangsa, sudah naik ke langit ke satu. Tahu-tahu Om Swastiastu nancep lagi ke bumi. Coba saudara-saudara. Jadi kalau Ustaz Sabeni satu saat jadi camat, pasti salamnya salam gado-gado. Saya belum lama, dua minggu yang lalu ada haul ulama besar di Serang, Banten. Bupatinya Tatu namanya, anaknya Haji Kasan. Itu Bu Tatu di pondok pesantren haul ulama. Sambutan yang terakhir akan disampaikan oleh Bupati Kabupaten Serang. Kami persilakan. Salamnya sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Begitu turun saya tanya, Teh, ini pondok pesantren habitatnya yang dihaulkan ulama besar. Di Cibeber ini saya bilang, kok salamnya gado-gado begitu? Talbisul haqqobil batil, mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Salam itu sakral, itu dari Allah, dari Rasulullah. Kaji katanya, ini udah protokol kenegaraan saya sebagai bupati. Jadi begitu. Jadi kalau satu saat Pak Sanusi jadi anggota DPR, salamnya nanti mimpin Jarkom begitu. Ini saudara-saudara sekalian. Ya, ini ada 9 unsur. Nilai-nilai ketakwaan yang ada dan lain sebagainya. Yang terakhir saya sampaikan, selama Habib Rizik ditahan di Mabes Polri, saya baru sekali, itu pun sangat ketat lewat pengacaranya, saya besuk. Beliau itu karena memang mujahid sejati, pejuang sejati, tidak ada perbedaan, ngobrol bercanda, tegar, mentalitasnya mentalitas yang memang pejuang sejati, mujahid sejati, enggak ada ngeluh, down dan lain sebagainya. Antara di luar dengan di dalam sama, antara aman dengan tidak aman sama. Kenapa? Karena buah ketakwaannya itu bagus. Ente di luar, ente wajib berjuang. Kalau ente enggak berjuang, hidup di luar, berlipat pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kalau ana di dalam, begitu ditanya oleh Allah, kenapa ente, hey Habib Rizik, tidak berjuang? Saya di dalam, di penjara. Yang di luar kalau yang berjuang. Jadi beliau gak perlu diragukan, saudara-saudara sekalian. Maka dalam kesempatan ini minta waktu, karena beliau sebagai ikon pejuang yang cintanya kepada agama luar biasa, cintanya kepada bangsa dan negara luar biasa, maka sisihkan waktu setiap habis sholat, bacakan Fatihah untuk beliau. Satu kali saja, niat ibadah. Doakan beliau. Yang pertama, beliau diponis oleh pengadilan negeri itu 4 tahun, pengadilan negeri Jakarta Timur. Terus diperkuat banding oleh pengadilan tinggi 4 tahun. Sekarang pengacaranya lagi proses pengurusan kasasi ke Mahkamah Agung. Jadi kalau di tingkat pengadilan pertama diponis 4 tahun, di pengadilan kasasi dibanding 4 tahun, kalau dikuatkan di kasasi Mahkamah Agung 4 tahun, usia beliau sekarang usia 56 tahun. Jadi kalau beliau murni diponis 4 tahun dengan potong masa tahanan dan lain sebagainya, maka beliau keluar di usia 60 tahun, saudara-saudara sekalian. Tapi kalau beliau nanti
dikabulkan di kasasi Mahkamah Agung dengan doa para habaib, dengan kekuatan doa para ulama, para kiai dan umat Islam Indonesia, tiba-tiba diponis bebas murni tanpa syarat oleh Mahkamah Agung hasil kasasinya. Maka usia beliau masih kondisi 56 tahun, jalan 57. Usia produktif, mata masih gagah, telinga masih gagah, tenaga masih gagah, haibah dan himmahnya masih gagah. Maka doakan beliau supaya pintunya hanya dua pintu lagi. Pintu kasasi di Mahkamah Agung dan pintu PK, peninjauan kembali. Kalau di Mahkamah Agung ternyata kasasinya masih dikuatkan lagi 4 tahun, maka ada satu ruang lagi, PK, peninjauan kembali. Tapi kalau di PK ternyata dikuatkan lagi 4 tahun, keputusan hukum sudah inkrah. Oleh sebab itu ini ada dua pintu lagi di Mahkamah Agung supaya ketika kasasi diponis B. Amin. 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 Siap ya, bacakan Fatihah ya. Setiap saat habis sholat fardu. Ila hadratin Nabiyil Mustofa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain. Wa hadha hadiyatuna khususan Mujahid fi sabilillah Al Habib Muhammad Rizik bin Husain Shihab. Al Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cukup 25 menit lebih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dikasih waktu berapa menit? Itu bagus nih, kita sisanya doang dah 2 menit. Apa yang disampaikan beliau luar biasa. Kutipan daripada seorang ulama besar Syekh Ali Jum'ah dalam kitabnya Al-Bayan Lima Yushghidhu Fil Adhan, sesuatu yang bisa menyibukkan dunia. Maka di situ dijelaskan jalan keluarnya di antaranya adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan membaca kitab yang kedua yang dikarang dan disusun oleh seorang ulama besar wali min auliyaillah Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad rahimahullah dalam kitab Risalatul Muawanah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu taala bihi وأدام النفع به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين. وقد قال عليه الصلاة والسلام نية المؤمن خير من عمله وعمل المنافق خير من نيته وكل يعمل على نيته فإذا عمل المؤمن عملا نار في قلبه نور إلى آخره والله تعالى أعلم بالصواب. Di dalam awal daripada kitabnya beliau Al-Imam Haddad, sesuai dengan apa yang telah kita pelajari di dalam sebelumnya, kita masih dalam bab tentang niat. Dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, niyatul mu'mini khairun min amalih. Niyatul mu'mini khairun min amalih. Niatnya orang yang beriman khairun bima'nal akhyar, lebih baik daripada amalannya. Niatnya orang yang beriman lebih baik, lebih bagus daripada amalannya. Kata ulama hadis bahwasanya hadis ini diantaranya menyebutkan kemuliaan orang yang beriman. Kemuliaan orang yang beriman dari segi niatnya saja sudah berpahala. Kemuliaan orang yang beriman dari niat-niatnya saja, maknanya niat-niat baik, maka dia sudah mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faman hamma bihasanatin fa'amilaha katabahallahu. Hasanah
ila sab'i mi'ati dhi'fin wa ila ad'afin katsirah. Siapa yang memiliki niat baik, hamma, keinginan sesuatu kebaikan, maka dia mendapatkan pahala meskipun walam ya'malha, seandainya dalam kalimat sebelumnya niat baik, niat baik, niat bagus, tapi belum terlaksana, maka orang itu sudah mendapatkan pahala. Itulah keistimewaan orang yang beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara bisa kita contohkan, seandainya seorang hakim dia punya niat baik ingin meluluskan dan ingin mungkin bisa menjadikan imam besar kita ini tidak terkena hukuman, dia udah dapat pahala udah. Tapi pertanyaannya, ada gak niat baik, kan gitu. Padahal baru niat baik aja udah dapat pahala sebenarnya. Niyatul mu'min khairun min amalih. Seandainya dia gak bisa kerjain karena tekanan, karena arahan, karena orang-orang yang mengancamnya, gak masalah, tetap dia sudah mendapatkan pahala. Sebab kata Nabi selanjutnya, wa niyatul fajir syarrun min amalihi. Sedangkan niatnya orang jahat, niatnya orang fasik, niatnya orang yang tukang bermaksiat, itu bisa lebih jahat daripada perbuatannya. Niyatul fajir syarrun min amalihi. Bahayanya di situ. Tadi pertanyaannya, tidak pernah ada niat baik dalam diri mereka, yang ada justru niat, nah, maka itu dia terjadilah sekarang. Niat-niat jahat yang ada dalam dirinya, sehingga itu yang dahsyatnya, sehingga bisa memutuskan hukuman 4 tahun, mengalahkan hukuman penganiayaan, pembunuhan, koruptor. Ini enggak ada salahnya, 4 tahun dihukum. Jadi permasalahannya tadi, bobroknya, bejatnya dan busuknya karakter daripada para aparatur negara, dari tingkat-tingkat hakim dan jaksa, sehingga tidak pernah ada niat baik. Kalau niat baik udah aja udah kagak ada, maka kehancuran yang akan ada. Na'udzubillah. Niyatul fajir syarrun min amalihi, kata Nabi. Niatnya orang yang sudah pengen berbuat jahat itu lebih dahsyat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang lain juga senada dengan hadis ini, niyatul mu'min ablagh min amalihi. Nah, konteks sekarang contohnya lain lagi. Kalau tadi contohnya tentang ketukan palu daripada para hakim yang telah berbuat zalim. Kalau selanjutnya kata Nabi senada dengan hadis ini, niyatul mu'min ablagh min amalihi. Keistimewaan orang beriman, niatnya lagi apa? Kalau tadi baru niat aja udah dapat pahala. Niyatul mu'min ablagh min amalihi. Dan niat orang yang beriman bisa lebih banyak mendapatkan pahala ketimbang amalannya. Niyatul mu'min ablahu. Ablah itu bisa lebih sampai banyak dapat pahalanya. Min amalihi, dari amalannya, dari kerjaannya. Contoh, hari ini kita niat untuk menyambung silaturahim, misalnya dengan orang sekampung Pejaten Timur atau Sejagakarsa. Punya niat baik, subuh-subuh punya niat baik, pengen silaturahim sama orang sekampung deh. Cakep gak? Bagus gak? Bagus, sebab silaturahim, yang jahat itu yang jelek, niat musuhin orang, nah itu yang jahat. Ini yang mahal, niat bersilaturahim itu niat mulia, niat baik. Sehingga pada hari itu, tidak semua orang sekampung bisa dia datengin sambung silaturahim. Mungkin cuma seorang dua orang doang. Ya gimana kagak? Baru datang satu orang, ngupinya 3 jam. Belum lagi nambah, pindah lagi.
Satu orang bisa berapa jam, tapi niatnya pengen sekampung dia untuk menyambung silaturahim, berbuat baik. Ini niat yang mahal. Numbuhin niat itu aja itu susah. Sehingga ketika ada niat itu bagus, luar biasa. Tapi bagaimana? Maka sesuai hadis Rasulullah SAW, niatul mu'min ablagh min amalihi. Amalannya, kerjaannya, kenyataannya cuma berapa orang tadi contohnya? Dua orang atau tiga orang dia bersilaturahim. Tapi dengan niatnya itu, kata guru saya Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri, ketika mensyarahkan hadis ini, maka orang itu hari itu, selesai hari itu sore, orang itu mendapatkan pahala seakan-akan bersilaturahmi dengan orang sekampung. Subhanallah. Ini makna hadis, niyatul mu'min ablau min amalihi. Niatnya orang yang beriman lebih dahsyat, lebih bisa banyak mendapatkan pahala daripada amalannya. Amalannya cuma tiga kenyataannya, tapi dari niatnya berapa? Sekampung. Nah, maka yang dicatat yang dapat pahala apa? Dia telah bersilaturahim dengan orang sekampung itu. Subhanallah. Maka dalam bab niat ini tujuannya adalah supaya kita perbanyak niat-niat baik. Dasar ketakwaan tadi itu ada ketika ada niat-niat baik di dalam diri kita. Ketika sebaliknya niatnya niat jahat, niat maksiat, niatnya benar, maka bukan kebaikan yang akan dia lakukan, justru kemaksiatan dan kezaliman dan ketidakadilan dan segala macam bentuk yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah maka ada poros dalam semua kegiatan kita dalam satu hadis Nabi, innamal a'malu binniyat. Ini menjadi motornya, ini menjadi penggeraknya. Jadi kerjaan orang itu tergantung niatnya. Ketika niatnya baik, ketika niatnya benar, maka insyaallah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, niyatul mu'min khairun min amalihi. Penjelasan, niatnya orang yang beriman lebih baik daripada amalannya. Maknanya apa juga kata ulama? Bahwa niat itu karena la yafsuduhu birriya. Kalau niat enggak bisa dirusak dengan riya. Karena di dalam enggak ada yang tahu. Itu niatnya, niatnya orang beriman, niatul mu'min khairun min amali, tapi amalannya bisa rusak dengan niat, dengan riya. Maka banyakin kata ulama niat-niat baik kita. Hadirnya kita di sini niat menyambung silaturahim, ini gabungan dari taklim Jumat subuh Pejaten Timur dengan kebagusan dan jaga karsa. Maka saya mewakili daripada kepengurusan taklim Jumat subuh yang dipimpin oleh Ustaz Amir Mahmud, alhamdulillah kemarin kita sudah bentuk kecil-kecilan kepanitiaan. Jadi pengajian ini Jumat subuh asalnya ngaji-ngaji kita aja, Ustaz. Kemudian jamaahnya lebih, bang, saya ada 250 orang nggak taunya. Jadi kita bentuk ada kepengurusan ya kecil-kecilan ya, di antaranya ada donatur Bapak Haji Hasib, beliau izin nggak bisa hadir karena ke kampungnya, pulang kampung. Kemudian Ustaz Amir Mahmud yang kita tunjuk sebagai mewakili daripada jamaah sebagai koordinator. Maka saya mengundang kepada jamaah Pejaten Timur seandainya ada waktu juga untuk Jumat subuh yang besok berada di mana? Masjid Al-Mukhlisin ya, pas beliau juga ketuanya. Masjid Jami Al-Mukhlisin kebagusan yang memang tergabung juga dalam kuliah subuh Ahad. Nah, itu setiap Jumat subuh. Kalau pengajian kita alhamdulillah setiap Jumat subuh ya, insyaallah kita nyambung lagi silaturahim. Dari jaga kasak pada datang kemari, yang dari Pejaten juga insyaallah bisa datang ke kebagusan. Insyaallah. Pokoknya insyaallah aja. Kita baru belajar bab niat, niatin aja. Niat insyaallah. Kalau yang repot itu yang parah udah ogah. Ogah dah, jauh, enggak. Ya jauh terus sudah. Ya. Nah, mudah-mudahan semuanya kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu-ilmu yang kita dapat dari guru kita jadikan ilmu yang bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.